Halo sahabat Garda Mapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dan keberkahan. Amin. Dan hari ini aku mau unboxing tanaman. Nah, ini aku beberapa yang lalu aku beli tanaman dari Live Sell Instagram dan kira-kira sudah 2 hari atau 3 hari yang 3 hari ini, dan tadi pagi barangnya sampai, tapi baru mau sempat aku buka malam ini, dan kondisinya saya belum tahu sih. Terus penasaran isi tanamannya apa? Yuk kita langsung unboxing aja. Oke, kita unboxing tanaman, paketan tanaman. Jadi ini tadi udah saya buka, dan seperti ini di dalamnya kayak gini. Oke, ada 3 tanaman. Tanaman yang pertama nih, jadi packaging mereka itu pakai dibungkus pakai kertas seperti ini. Wow. Seperti ini. Wah. Nah, ini tanaman Gloriosum. Gloriosum ini yang dikirim 4 daun. Tapi daun yang pertama ini daunnya ini agak sobek. Ya, ini sobek, emang sobek sih. Terus kalau daun 1, 2, 3. Nah, ini daun yang ketiga ini masih cukup bagus seperti ini. Nah, lumayan lah. Lumayan aman. Kemudian aku mau buka tanaman yang kedua. Ini tanaman Monstera. Ya, seperti yang di belakang ini Monstera. Oke, segini. Ya, aman lah, tapi juga lumayan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daun. Ada 4 daun, seperti ini. Kondisinya ya masih bagus juga. Kemudian yang terakhir ini. Para ya, ini namanya tanaman Epipenum variegata. Epipenum variegata. Dan ini ada daun yang patah 1. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, not bad. Bagus. Tapi sayang sekali ya, lumayanlah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 daun menuju 12 daun.
Oke teman-teman, jadi ini tanaman yang saya pesan dari online. Hasilnya lumayan, masih bagus. Walaupun ada beberapa daun yang sobek atau yang patah, tapi menurutku dalam jangka pengiriman 3 hari kondisinya masih segar. Karena di bawahnya di si tanaman ini masih diberi media tanam. Nih, kalau aku lihat di sini ada sekam, pupuk dan pokoknya media tanam gitu. Dan kondisinya juga masih bagus. Daunnya masih segar. Nah, seperti ini. Dan nih, untuk Eberbenum variegatanya juga tadi ada daun yang sobek. Tapi aku lihat ya masih segar juga. Teman-teman pernah nggak beli tanaman online? Mungkin dari online shop atau live sale, Instagram, gitu. Pernah nggak? Atau gimana kesannya? Puas atau kecewa? Mungkin teman-teman bisa sharing. Karena beberapa hari yang lalu juga aku pernah beli tanaman Eberbenum variegata juga. Di deskripsinya itu pokoknya nggak sesuai sama yang di deskripsi lah gitu. Nah, mungkin sebagai pengalaman dan pertimbangan buat teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat sebagai media kita sharing-sharing. Sebaik kita gitulah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.